Jalan hidayah menjadi Muslim memang sulit disangka, seperti yang terjadi pada penduduk santerburu Selandia Baru. Setelah serangan di masjid di Christchurch, hampir tiap hari ada warga Selandia Baru yang masuk Islam. Masya Allah, hal itu seperti diungkapkan oleh Imam Nizamul Haq Tanfi dari Asosiasi Muslim Internasional Selandia Baru. Dalam beberapa pekan setelah serangan itu, kata Nizamul, tiga hingga lima orang setiap hari telah menjadi muslim di sebuah masjid di Wellington. Sementara di Manawatu, Ketua Asosiasi Muslim Setempat, Zulfikar Batten, telah bertemu dengan enam mu'alaf. Bahkan informasinya di sana telah lebih banyak lagi mu'alaf. Di Otago, mereka kehabisan bahan dan sedang merencanakan hari lain. Sementara Masjid Auckland juga melaporkan lebih banyak pengunjung. Pengalaman menjadi muslim dituturkan oleh Megan. Pekerja perhotelan ini telah bermigrasi bersama keluarganya dari Amerika ke Selandia Baru ketika ia berusia 7 tahun. Christchurch adalah tempat mereka menetap. Namun beberapa tahun yang lalu, tragedi pribadi terjadi ketika ia melihat pacarnya tertabrak kereta api. Setelah itu, saya seperti tak terima dengan kejadian itu. Mengapa saya harus melalui itu? kata Megan sambil berlinang air mata. Jika Tuhan begitu perkasa dan ia bisa melakukan apa saja, Mengapa ia tidak menyelamatkan saya dari keharusan melalui hal itu? Itu mendorong saya menjauh dari keinginan untuk patuh pada Tuhan. Ujarnya. Bertahun-tahun, Megan merasa tersesat secara spiritual dan emosional. Peristiwa setelah 15 Maret 2019 menyebabkan perubahan besar dalam hidupnya. Di Hagley Park untuk sholat Jumat bersama dengan ribuan orang lainnya yang masih belum pulih dari serangan itu, doa sang imam sholat sangat menyentuh hati Megan. Doa itu berirama dan membuat saya merasa di dalam, saya ingin ikut melakukan gerakan yang dilakukan Muslim, tetapi saya tidak tahu caranya. Jadi, saya hanya berdiri di sana dan menangis," ujarnya menjelaskan. Tak lama kemudian. Meghan menyatakan diri sebagai Muslim dengan membaca syahadat. Sejak pindah agama, ia mengunjungi masjid setiap hari, membaca Al-Quran, dan literatur Islam lainnya, serta menghabiskan waktu bersama Muslim lain untuk mempelajari praktik-praktik keyakinan barunya. Saya benar-benar merasa betah dan lebih menjadi bagian dari komunitas daripada yang pernah saya miliki dalam hidup saya. Allah telah memanggil saya pulang, katanya. Kisah lainnya, perjalanan Rob Duhirst dimulai di Indonesia beberapa dekade lalu. Saya memiliki celah kekosongan spiritual. Saya memang pergi ke gereja, tetapi tampaknya tidak memenuhi celah itu. Ujarnya menjelaskan. Ia pernah tinggal di Sumbawa bersama Muslim, termasuk calon istrinya, ketika ia terkesan dengan cara hidup mereka. Rob dibesarkan di wilayah Waikato dan sebagai pemuda, bergabung dengan Badan Amal Pembangunan Internasional. Insinyur sipil ini dikirim untuk ditugaskan dan bekerja untuk meningkatkan akses terhadap air di daerah terpencil. Ketika saya di Indonesia dan pergi ke proyek di Sumbawa, saya bertemu dengan pria bernama Anjung. Hal yang membuatku takjub tentang Anjung adalah kesabarannya. Ia tenang, dan banyak hal terjadi begitu saja. Anjung memiliki aura yang luar biasa tentang dirinya sendiri, katanya. Mungkin penghalang terbesar untuk masuk Islam. Adalah masa kecil saya, dan citra yang saya miliki tentang Islam adalah orang-orang liar yang memajak pesawat dan selalu meledakkan segalanya," ujarnya. "Hal itu memiliki dampak negatif yang sangat besar pada saya, dan ketika pergi ke Indonesia, itu adalah citra utama yang saya miliki tentang Islam," kata Rob. Rob dan istrinya memiliki empat anak di Indonesia dan akhirnya menetap di Selandia Baru pada 1997. Pasangan tersebut kini telah menikah selama 33 tahun. Serangan di masjid di Christchurch tepatnya terjadi di Masjid Al-Nur dan Linwood Islamic Center di Christchurch. Sedikitnya 50 orang tewas dan 20 lainnya terluka akibat serangan ini. Serangan itu dilakukan oleh Brenton Harrison Tarrant, pria berusia 29 tahun asal Australia saat berlangsung sholat Jumat. Kepada polisi, Brenton mengaku ia melakukan semua itu karena benci kepada umat Islam dan orang non-Eropa lainnya. Brenton benci kepada Islam. Mungkin ia belum tahu Ajaran Islam yang sesungguhnya, bila tahu, bisa jadi ia bakal menjadi seorang Muslim, seperti yang terjadi kepada para mantan pendengki Islam lainnya. Jumlah umat Islam ada 61.455 jiwa, atau 1,3 persen, dari sekitar 5 juta penduduk Selandia Baru. Kita doakan. Branten yang kini sedang menjalani hukuman seumur hidup mendapat hidayah. Amin. Dikutip dari Republika Online dan media lain. Terima kasih Wakaf Al Qur'an Hidayatullah. Terima kasih Wakaf Al Qur'an Hidayatullah. Yeah.